sempurna angkat dari sini. Para penonton yang hadir malam hari ini, angkat angkat sendiri bawah. Ini mencoba Lando. Di bawah maksudnya Junior. Biar mencoba takar bola angkat setiap ambil alih ada Fikri. Gagal Fikri Junior. Angka pertama diraih Galak Gatung Gemparang 1-0. Edi. Ya Edi AR setter viral dan Galak Gatung seorang Edi AR lepaskan kuatnya ke dalam biar mencoba menghalau angkat setiap angkat Raider. Luar biasa kita seorang Raider memberikan angka pertama tim blok dari Putra Agung Subraku masih 1-1. Ya, satu sama di set yang pertama. Di sana mencoba mentakan sulit bundar Mikasar. Pulang pukul, namun terpaksa pergerakannya Deli. Sehingga angka dari pertama Putra Agung, Subragung masih memimpin 2-1. Dan kita lihat nomor 9, kreator serangan Anggit Setia. Lepaskan floatingnya Anggit Setia. Di sana mencoba mentakan bola Edi AR. Gatot gagal total Edi. Angka kembali bertambah 3-1. Anggit. Ya, masih ada Anggit Setiaso. Motor serangan seorang Anggit Setia lepaskan floating. Sangat baik menghalau sedikit bundar kali ini. Sayang seribu sayang gagal Fikri Junior. Sehingga poin bertambah lagi Galak Gatung Gemparang. Masih 2-3 set yang satu. Apri. Ya, pemain nomor 20 seorang Apri mencoba lepaskan servis cukup pelan dan gagal lewati jaring net. Sehingga poin cuma-cuma diraih Putra Agung Subragung masih diunggul dengan kedudukan 4-2 set yang pertama. Raider. Iya, kita lihat Raider. Si artis TikToknya Purworejo lepaskan jumpsuitnya Raider. Di sana mencoba Apri angkat kali Edio. Gelodok. Diki Chandra gagalkan spike sehingga poin pertama Putra Agung Subragung masih dengan angka 5-2 Raider. Ya, kedua kalinya seorang Raider lepaskan servis tajam ke belakang. Di sana mencoba menghalau dengan baik Deni. Namun kali ini gagal satu antisipasi bola juga memberikan angka lagi untuk Galak Gatung Gemparang masih dengan kedudukan 3-5 Deni. Ya, Deni Genok mencoba lepaskan jumpsuit keras Deni menghalau Fikri. Luar biasa. Satu oper spek dari Lando lewat bola tanggung Fikri Junior mempersempit 4-5. Ya, 4-5 di set yang ke-1. Mencoba kuasai bola lepaskan servis Deni ada libur mentangkan angkat sepi angkat tinggi Fikri Junior. Keluar cross dari Fikri memberikan angka di Galak Gatung Gemparang berbagi sama 5-5 set yang pertama. Luar biasa Deni. Sama dari Kulon Progo Yogyakarta seorang Deni Sok. Lepaskan Deni. Sayang sekali keluar kali satu jam sebenarnya Deni. Sehingga poin cuma-cuma di resum beragung masih 6-5 Fikri. Ya, ini dia Fikri Junior. Lepaskan floatingnya Fikri. Ya, cukup baik Fikri. Kali ini ganti bu Setili Polo. Ada agen akan Fikri Junior. Oh, keluar Fikri Junior memberikan poin untuk tim blok dari Gemparang masih dengan angka 6-6 set yang ke-1 Diki. Ya, Diki Chandra floating di sana juga mencoba kali Setili Polo. Memberi patahkan Fikri Junior angkat balik angkat dari belakang mencoba Yoga memberikan angka seorang Yoga Subragung masih unggul tipis 7-6 di set yang ke-1. Yang luar biasa kita lihat Mas Yoga lakukan acara-acara servis lepaskan banyak pelan Yoga. Di sana ada Apri mencoba menghalau Edi Gudel. Oh, gelombang keluar seorang Deni memberikan angka lagi tipe voli Putra Agung Subragung masih dengan keunggulan 8-6 set yang pertama. Yoga servis untuk menduakannya si Yoga. Pantul-pantulkan bola ke bawah si Yoga lepaskan shooting dengan cepat menghalau bola dengan baik langsung angkat tinggi banyak langsung. Wah, lagi dua blok mampu ditembus dengan sempurna. Ini dia seorang Lando dari tim blok dari Galak Gatung Gemparang mempersempit menjadi 7-8. Iklu. Ya, pemain nomor 19 Iklu. Masih ada libero di sana Setili Bawa. Luar biasa.
Ini dia pemain ganteng idola kaum hawa, membuat para wanita tergila-gila. Seorang Sekti Wibowo masih dengan kedudukan 9-7. Masih kita lihat dari tim voli. Gagal untuk kemarin cover bola dari Eddie Gudel. Luar biasa seorang Eddie Gudel memberikan angka di tim voli galak atau keparang, mempersempit kedudukan 8-9. Oke, Landung masih ancang-ancang Johnson-nya. Landung lepaskan keras. Di sana mencoba menghalau juga angka di kepalanya Sekti. Luar biasa seorang Sekti Wibowo, koncoku SMP. Iya mbak, waduh protes lho, konco SMP. Ya, 10-8. Masih di sana yang ke satu Sekti. Dari Sekti Wibowo di sana mencoba Denny. Tidak semudah itu, dalam hati Raider berkata, memberikan angka lagi untuk Putra Agung Sumberagung. Masih 11-8. Lanjut Sekti Wibowo, jam sepulting, gagal seorang Sekti. Tidak apa-apa, ganteng tidak masalah. Oke, pindah poin, masih dengan kedudukan 9-11 di set yang ke-1. Kuasai bola Edi. Ya, kita seorang Edi lepaskan floating. Ada libero menghalau bola, angkat angin, back attack. Wiyo Sekti memberikan Fikri Junior. Raider ambil alih kembali, ada Fikri. Penempatan bola Fikri lakukan. Fikri Junior ambil bola tepat ke belakang. Dari belakang kali ini Yoga. Gagal seorang Yoga. Angka diberikan lagi kalah Gatung Keparang. Masih dengan kedudukan 10-11. Edi AR. Sarpica Edi AR. Ada libero angin angkat balik Fikri Junior. Lagi dimantakan Edi Gudel mencoba Denny. Dipatahkan lagi Denny angkat. Biasa memberikan angka di Putra Agung Sumberagung. 12-10 masih di set yang ke-1. Oke, angin. Masih angin. Siapa yang angin diberikan servis, lacak ke belakang, tertahan dengan baik Ibnu Kalgratipo. Gagal kali ini Apri, memberikan poin cuma-cuma Putra Agung Sumberagung. Masih 13-10, set yang pertama. Luar biasa pertandingan seru malam hari ini, tamu-tamu kehormatan di VIP, terima kasih. Bapak Pamuji menyambut tentunya, matur semua Bapak Kepala Desa setempat dan juga para penonton yang hadir malam hari ini. Kembali kita lanjutkan pertandingan, kedudukan sementara masih di angka 11-13. Apri. Oke, ini dia Mas Apri. Konsentrasi servisnya Apri, lakukan pelan. Fitri Junior sempurna, angkat tinggi ke belakang, masih lain juga. Namun kita lihat satu blok keluar lapangan sehingga poin baru bertambah. Putra Agung Sumberagung kedudukan berubah menjadi 14-11. Raider. Ya, seorang Raider lakukan jumpnya. Raider tajam. Raider ada Apri sempurna angkat dari Denny. Luar biasa dibalas kontan dari posisi 2 Denny memberikan angka tentunya masih 12-14. Ini dia Denny Predator dari tim belakang voli kalah gantung. Jangsungnya Denny Sekti Wibowo sempurna angkat dari belakang Fitri. Ada cover bolanya Yoga sempurna ada angin angkat. Sekti Wibowo luar biasa. Sekti Wibowo putra maklum yang satu ini cukup mengaca-aca pertahanan dari kalah gantung Keparang. Tentunya masih dengan angka 15-12. Ya, 15-12. Ada satu risetnya Denny mencoba Lando. Luar biasa pembalasan dari seorang Lando memberikan angka di belakang paling Keparang masih dengan angka 13-15. Diki, ya Diki Chandra lakukan servis. Fikri Junior ada angin angkat. Yoga sayang sekali bola keluar dari Yoga dan poin pertama galak Gatung Keparang masih dengan kedudukan 14-5. Bila mas 14-15. Ya, 14-15 ada Diki Chandra lakukan sudah servis. Ada Fikri Junior masih bersama Wibowo. Lagi memberi antisipasi bola free ball. Sekti luar biasa. Sekti Wibowo dengan sepak cuek tanpa melihat dari anak-anak Sumberagung masih memimpin dengan leading angka 16-14. Dan ada juga ya kita lihat seorang Yoga Sol lepaskan banyak Yoga di sana mencoba menghalau Landung angkat di belakangnya Denny Chandra. Gagal kali satu kertas dari Chandra memberikan angka lagi tim Blapori Sumberagung kedudukan berubah 17-14 masih di set yang ke-1. Konsentrasi Yoga
Ketukan belas Sandra juga lepaskan roll floating. Masih ada Denny menghalau belas Sandra. Lagi sangat baik dari posisi satu Chandra Diki. Untuk sementara kalah kartu keparang 15 Malang 17 set yang pertama. Ya luar biasa pertandingan set pertama ini. Satu pun gak ada yang minta time out. Menandakan pertandingan sangat seru. Dan juga berimbang Fikri Junior. Di sana ada Sakti di bawah minta bola 200 km per jam. Kecepatan rata-rata anak terbang yang Satri Sakti menyumbang angka kembali masih 18 lawan 15. Oke, 12 masih kuasai bola. Di sana lepaskan floating, resimnya Denny. Kali ini gagal mengantisipasi dengan setia Denny. Dan tembak diminta galak kartu kepada masih di 19-15. Nomor 12, Dika. Floating service, ada Denny menghalau bola, akan tangan Eddie AR. Luar biasa Diki Chandra. Memberikan angka kedua kalinya untuk tiplak voli galak kartu kepada. Masih 16 lawan 19. Landung. Ya ini dia si Landung melepaskan jumpshot namun sayang keluar bolanya Landung. Dan poin pun bertambah di belakang Putra Agung Sumberagung. Masih 20 lawan 16. Tentunya bisa yang pertama Sekti Wibowo. Lepaskan jumpshotnya Sekti. Dipatahkan Landung. Upaya kreatif punya sangat baik namun kali ini gagal mengantisipasi sikut bundar sang libero Aswar. Sementara angka galak kartu keparang 17 lawan 20 set yang ke satu. Edi masih bersama Edi, setter energik dari belakang voli galak kartu keparang. Dipatahkan Aswar libero mencoba Fikri Junior dengan mudah serang Edi Gudel menghalau bola dan Chandra Fikri angkat angkat berdekat Sakti Wibowo keluar dari Sakti memberikan angka terlihat di belakang voli galak kartu keparang masih 18 lawan 20. Iya walas rompulo luar biasa berjuang mengejar Edi dan kawan-kawan. Aswar libero mencoba radar. Apa yang terjadi mengenai ugel-ugel sehingga poin balik bertambah masih 19 lawan 20. Hanya terpaksa satu angka luar biasa kalah gantung keparan. Lakukan servis Sakti Wibowo menghalau bola. Kali ini ada Fikri Junior melewati dua blok sekaligus memanjang satu ini seorang Fikri. Untuk sementara Sumberagung memimpin 21-19. Anggit yang motor serangan dari belakang polis Sumberagung seorang Anggit lepaskan serangannya Anggit. Di sana ada Landung angkat Edi kembali dua pakar dog rider mencoba menghalau Sakti Wibowo maksudnya Junior. Luar biasa ini dia Fikri Junior pemain dari kawasan Limbangan Bener Purworejo memberikan angka terjadi belakang polis Sumberagung 22-19. Masih ada Anggit. Siapa Mas Anggit menuju lepaskan floating. Cepat banyak Anggit sempurna Ibnu angkat pendek Apri. Lagi dan lagi gagal diantisipasi pemain lokal nil dari galak kartu keparang. Apri masih 20 melawan 22. Ya rongklok rolikur. Tentunya kita lihat Mas Apri servis lakukan dari posisi limanya. Apri Fikri Junior angkat dari belakang Redder memberi antisipasi namun kita lihat satu belajit mencoba lakukan umpan Sakti Wibowo angkat Fikri Junior lagi gagal Fikri mempersepit kedudukan menjadi 21-22. Oke makin meriah dan juga makin seru kejar mengejar angka tersaji lagi. Apri floating service Aswar Bro mencoba Sakti Wibowo luar biasa kita lihat colotannya pun sangat tinggi sekali seorang Sakti memberikan poin kerja Sumberagung 23-21. Oke Redder Yuda Pratamaso lakukan jam sepanjang Redder Yuda di sana ada Langgung Sempurna akan balik Denny Dino. Oh luar biasa satu headshot dari seorang Denny memberikan angka lagi untuk galak kartu keparang masih 22-23. Ini dia Denny masih mencoba konsentrasi Denny lepaskan jumpshot keras dipatahkan Fikri Junior kembali ada Sakti Wibowo luar biasa cover terjadi kali ini berbahaya siapa yang ning nang iya luar biasa Sakti kembali menunjukkan kualitas sampai malam hari ini ternyata masih 24 melawan 22. Iya 24-22 set point untuk Sumberagung. Tentunya ada Fikri Junior floating Denny Edi Gudel Chandra gagal Diki Chandra menyudahi set pertama.